Assalamualaikum. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Video kali ini, video seterusnya ini adalah video antara perbezaan antara IPO perbezaan antara IPO yang ditawarkan kepada awam dan juga perbezaan dibezakan atau dibandingkan dengan IPO di MITI lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ingin membeli atau memohon IPO melalui IPO awam, ada tiga cara lah seperti yang saya selalu sebut tu. Satu, anda boleh gunakan borang seperti cara lama tu, dapatkan borang daripada broker, isi borang tersebut, sediakan IC dan bank draft, masukkan ke dalam envelope A, letak stamp, masuk dalam envelope B, kemudian hantar kepada issuing house lah. Itu cara yang lama lah, cara tradisional. Cara kedua adalah anda juga boleh memohonnya melalui ATM, auto teller machine. Pergi dekat ATM tu, tekan. Jadi selalunya adalah kat tepi tu mengatakan ada tawaran saham pada ketika itu. Jadi anda boleh apply di situ juga. Cara dia adalah untuk masukkan nombor CDS anda. Nanti dia akan bagi satu slip. Slip tu anda boleh masukkan dalam envelope A dan B juga untuk hantar ke sana. Atau boleh terus sahaja apply melalui ATM. Kemudian cara yang paling mudah sekali di masa ini, ramai orang, ramai pelabur menggunakan cara dengan menggunakan platform online lah, guna Maybank 2U ke CIMB Click ke dan sebagainya. Jadi yang penting ada modal, ada nombor CDS, anda boleh just isi semua yang berkenaan tu apabila ada tawaran IPO, kemudian hantar terus saja. Duit anda secara automatik akan didebitkan oleh pihak Maybank. Alright, itu dia semudah itu. Lagipun video mengenai bagaimana nak apply IPO tu, FY ada dekat dalam list senarai video yang FY keluarkan ini. Jadi, apa beza dia dengan MIT? Beza dia ialah, salah satunya ialah untuk apply IPO di MIT, anda kena jadi pelabur di MIT dulu. Untuk jadi pelabur di MIT, anda kena pergi dekat sahamonline.miti.gov.my. Pergi kat website tu, isi semua detail-detail anda, siapa nama, rumah di mana, alamat semua kan. Isi nombor CDS. Kemudian bila anda dah jadi pelabur di MITI dan bila MITI ada tawarkan, maka anda bolehlah apply saham tersebut. Boleh apply saham tersebut yang mana isi borang MITI tu, kemudian cetak borang tersebut, borang permohonan tersebut dan cover letter tersebut. Kemudian sediakan lampiran-lampiran yang diperlukan, dokumen yang diperlukan. Sebagai contoh, ASB, penyata ASB, penyata bank 3 bulan, penyata tabung haji dan sebagainya. Tengoklah apa yang diminta tu. Juga fotokopi IC dan juga bukti CDS lah. Lampirkan bersama dengan borang yang telah dicetak tadi, hantarkan kepada pihak MITI. Okey. Itu satu beza dia. MITI ni leceh sikit. Sebab apa? Sebab semua borang-borang lampiran tu perlu dicop dan disahkan oleh pihak bank. Perlu dicop dan disahkan oleh pihak PNB. IC tak perlulah. Kemudian, beza ni adalah satu, kalau ikut IPO awam, dia mudah je. Tekan-tekan-tekan dalam masa 2 minit dah selesai. Tapi IPO MITI ni leceh sikit. Nak kena siapkan dokumen apa semua dan hantar kepada pihak MITI. Alright? Beza yang satu lagi adalah, bila kita apply IPO, permohonan kita pergi dekat issuing house. Jadi issuing house akan undi tau. Dia akan undi ikut bracket-bracket yang tertentu. Masuk bracket ni, dia akan undi lah. Kalau anda beli 10 lot, lain bracket. Anda beli 100 lot, lain bracket. Dia akan buat undian. Jadi nasib-nasib lah. Kalau dapat, dapat lah. Tak dapat, tak dapat lah. Tapi kalau dekat MIT pula, dia berbeza. Sebab MIT ada panel committee dia sendiri untuk memilih siapa yang layak dan siapa yang tak layak. Jadi itu terpulang pada pihak MITI. Jangan tanya ke FY, FY tak tahu. Jadi inilah cara atau inilah perbezaan antara MITI dengan IPO awam. Saya sarankan anda beli IPO ini. Kenapa? Ia adalah salah satu cara dalam pelaburan saham untuk anda menjana keuntungan. Pada anda semua di luar sana, melaburlah dengan berhebah kan. Jadilah trader yang bijak kan. Pastikan anda melabur di tempat yang betul, yang sah dan yang disahkan oleh kerajaan. Jangan suka-suka je melabur. Jangan lupa like, subscribe dan share FY punya video ni. Dan kalau nak notification yang seterusnya, tekan butang loceng kat bawah ni. Jangan lupa tengok video-video lain juga. FY mulu dulu buat kali ni. Bye.